Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alayna بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى Alhamdulillah. Malam ini yaitu dalam ruang tanluk Muslim, yaitu kita atau dunia Islam di hari ini. Saya cuba nak kajak tentang masalah, nak berkongsi dengan Muslimin Muslimat tempat kita supaya kita tahu perkembangan dunia sikit banyaklah. Apa ada isu-isu penting, maka kita pun ambil mereka cek dah. Lepas tu kita dah buat rekan tantam rautak tu banyak dah, insyaAllah dah pagi lagi, petai lagi, dah malai lagi. Jadi lama-lama sekali saya tukar malai ni dah. Soalai, kalau siapa nak tanya soalai semua tu, insyaAllah pagi esok lah. Pagi esok tu malai esok dah. Cuma malai ni kita nak kecek tentang masalah sebab gapo Amerika tu baik daripada Afghanistan. Lepas tu pula yang kedua, Turki duk main gapo, duk buat gapo. Lepas tu pula yang tiganya tentang masalah apa ni, Macron. Nah, Arab panggil Makirun. Makirun atau Macron, Macron. Perdana Menteri Perancis, Perancis saat ni tu kenapa apa? Kenapa apa juga? Tu baik viral atau dalam Facebook, dalam banyak ke? Jadi ada ketika dia turun pergi saat ni tu, pergi nak tengok, nak pergi jumpa dengan orang semua saat ni tu, tiba-tiba ada orang seorang masuk dekat rapat tak apa-apa. Nah, benda-benda yang berlaku pula tu pula pertahanan nanti pada Justin Trudeau dah, iaitu di Kanada dah. Dia oleh kerana ada orang Kanada bawa kereta gudang tepuk orang Islam, mati 4 orang sekaligus. Lepas tu pula tinggal seorang anak dia dah. Mati je 5 orang semua. Nampak ke selain lakar patah ya, pelajar. Islamofobia, dia panggil. Islamofobia. Benar yang. Jadi, seolah kata, ada orang yang duk kecek, nak uwi takut kepada Islam. Nak win apa gambar Islam saat ni tu supaya dengan pisan neh. Orang Islam ni seolah kata orang hak pelak, tak leh duduk di sangkum, tak leh duduk sekali dengan orang, tak hormat ke orang, bunuh orang, semelih orang. Biasa tu orang panggil. Banyak benda-benda gini ni yang di Europe, di Eropah ni sebenarnya orang Europe ni orang tak padu ke orang. Neh, harang cawban tak ada. Cari buku orang gitu tak ada. Orang dia nafsi-nafsi. Nah, sekira kalau orang balik mutu, balik kereta tepi jalan pun, dia tak gaduh nak ambil apa semua kerana dia ada hijau lepas ada. Dia tak gaduh nak gaduh hak orang sakit ke apa tak. Dia nafsi-nafsi bagi hidup dia tak padu mana kok orang. Sebab tu dan hari ini ya, Flastain sikit deh. Dia flustain sikit ni. Nah, bila
Netanyahu jatuhlah. Dia jatuh kerana pakak tujuh parti. Tujuh parti Laid nama batu Benet neh. Naftali Benet nah. Fok ni pakak batu bagai tak biasa berlaku lagi dalam dunia ni, iaitu naik dua orang. Eh, naik dua orang. Nah, jadi panggil Perdana Menteri dua orang. Nak jadi naik dua tahun sorang lah. Dia pakak fok ia sampai gitu lalu tu jatuh ke Netanyahu. Eh. Nah, oleh itu, tapi hari ini pun Netanyahu ni pun masih duk uzhar nak tok sewid dia supoh lagi lah nak uzhar wak macam-macam lah. Tapi sebelum ada kita nak kecek ni, minta lah fok-fok kita semua ni lah deh. Nah, bagi semangat sikit pada saya, iaitu kita bakat cek banyak. Nah, cek banyak maka kita nak terang, nak cuba wikrok lepoh yang berlaku dan banyak lagi hak kita kena tahu dah, iaitu tentang masalah Libya. Dah Libya, patu pula kita nak gambarkan negara-negara Islam ni. Orang panggil getok. Getok di mana pecah sama sendiri tu Allah dah. Kita orang Islam ni pecahlah ni tu berat benarlah dah. Kajak eh pecah, lalai agama pun pecah dah. Macam-macam. Patu kecek mudah-mudah kok. Supaya klik pada masa jahiliah dulu. Dan masalah perpecahan sama sendiri. Ini bukan lebih pada tu lagi. Kerana Allah ni tu negara banyak. Okay? Dan negara Islam itu pun 57 negara. Lepas tu capung dengan benda yang jadi. Apa semua Allah. Dan payahlah kalau kira. Dan oleh itu pakat cek banyak insyaAllah. Sekarang ini 177. 177 orang. Nah, lepas tu siapa nak kosi nak kosi fikiran sat ni nampak ah memang neh nak oyak nak sumbang nak tambah ke apa semua tulis tak apa. Tulis kita ni orang panggil sit naikkan sedang kuap kit hang tak apa dah, tak ada masalah. Saya sendiri pun bukan kata tahu sangat tapi fok kita pakak cuba kita pakak mari kecek itu ya. Tak ada nak gapo le mari kecek puas ya. Kita sungguh bukan bidai kita. Kita ni bagi agama dah bagi agama tapi bila orang panggil kita berasa nak kecek maknanya kita ada. Fikiran kita lebih kurang maka kita pun rasa nak kecek juga dah. Pertama sekalinya tentang masalah Amerika nak tubik daripada Afghanistan. Dan di hari ininya, saya baca surat khabar hari ininya, Amerika telah kongres, sepah kongres atau uti sepah Amerika itu buat tubik undang-undang untuk letak ngupama no, orang panggil ngupama koh untuk nak buatlah mana. Ambil sikap cabar Cina. Allah ni dak Blinken atau rata menteri kat Suanta Patet menteri luar negara Cina apa di Amerika ni telah kata kata Amerika tidak boleh dijatuhkan mereka Cina saja maknanya Cina saja hak mampu boleh leh sebab tu hari ininya dia ada anumat ngupraman ibu-ibu juta untuk nak buatlah mana nak di Amerika ni leh maknanya boleh Cina ni tak jangan naik leh tak boleh siapa siapa dia panggil apa ni potong atau benar apa ni di segi ekonomi segi apa tu dia saat ni lebih daripada Amerika. Seolah telah tu. Dah sampai ke tarot tu lah. Dan sebab apa Amerika kena tubik Afghanistan. Baru ni kalau kita duduk berita tentang masalah Afghanistan baru ni tu duduk sorak secara mukathaf, intensif, secara kuat. Nah, sorak sungguh-sungguh di antara di kota. Nah, di kota iaitu Dauhah deh duk sorak dengan KJL lah deh duk sorak untuk nak damai tapi tak berjaya kalau kira kok. Lepas tu Amerika ni nak tubik. Bila nak tubik saat ni tu lani tu tubik tahun tahan waktu tubik mari 50% dah. Bila waktu tubik 50% saat ni tu nah Taliban ni duk gi semata ni. Tu duk surai pergi semata, duk boleh. Satu ampa, satu jawab lagi. Maknanya, Amerika tu baik bila kau? Kecek mudah-mudahnya.
Hei, tak tahulah kita kata perang sama sendiri itu memang dah, tapi boleh ada jatuhlah kerja Afghanistan. Wallahu alam lah. Dah lain saat-saat lain itu memang Taliban ini duk gi pelacah mata lah, duk gi semata dah lah. Dah duk serah mata dah. Nah, kekuatan tu memang ada kerana jogi ngaji war gi apa ni. Lepas tu kalau lah kita tengok situ tu Amerika ni tu buat apa? Daripada Afghanistan. Sebenarnya supaya kalau saya baca nak wikrok dah ahli fikir daripada negeri Arab ada sebut bahawa hari ini Amerika kena isti'anah apa kena tolong dengan puak Islamiyin. Puak Islamiyin saat ini maksudnya puak Islam. Deh. Puak parti Pak Islam. Tak kira lah nak apa ni support dengan ya di negeri Arab ni. Deh. Ya ada pak belaka. Dah ada pak Islam bang sepong ada tu ni. Dah hak diktuai baru ni boleh gonushi. Lah ni jadi patang sepa. Dah putih nak sedang hak tu ni. Dah lepas tu pula di Maghribi ya ada parti Islam. Lepas tu pula Jazair. Jazair ni pun ada perubahan. Dah Turki gilung tun di Jazair ni 5,000 juta dolar. Apalah dolar. Leh makna kata sama lah. Banyak lah. 5,000 juta. Leh, pasal itulah. Lu tak silap saya juga. Tapi nak ayat tu nombor tu sama. Siapa ke Tabun. Tabun ni, iaitu pertanah tipe di Jazair ni sebut. Bahawa senyum lah dia panggil dia. Duit. Hak Turki tum di Jazair. Sebab apa dah? Kita nak kecek juga tentang salah Turki ni. Ya, kamu kata apa? Tid, ya Allah ni tu kuam lah. Leh. Jawish Oglo ni memang kita tengok bijak. Saya bodoh-bodoh kita kita tengok kan muang dia saat itu politik dia memang tinggi mana. Dah tiap-tiap kali dia pergi di nama negeri mana saat ini berjaya dia pergi berjaya. Dah Jawish Oglo ni biasa kat pergi berjaya dia. Wak klik benda ke panggil. Dah menteri tang patet dah hak luar negara hak Turki saat ini memang hebat. Kita tengok cara kerja dia memang kerja panas semua. Dah tiap-tiap kali dia pergi di mana berjaya. Tak kira Mesir lah. Dia pergi buat kerja di Mesir. Siapa ke Mesir saat itu? Dah. Terima dia panggil Turki. Walaupun dulu tu juga baloh kata godeh. Salah-salah tu lah. Tapi. Nah. Masa muka tak kecek. Tapi hari ini baik. Dia boleh buat benda tu. Jawish Oglo memang sujuk lah. Dah. Menteri luar negeri. Ya, di Turki lah ini pun. Kalau kita kira juga. Menteri-menteri tu hebat aja. Dah. Orang bisa aja. Supaya. Kalau home yang itu memang memang hebat deh. Tu. Memang hebat lah deh menteri kalau home dia saat ini. Sebab tu di hari ininya Amerika ni tu baik daripada Afghanistan support dengan nak wikrok deh ahli ahli fikir negeri Arab hok. Ramal lah panggil Allah ta katakan kata tubek mari sana nak wipati Islam nah. Deh Pakistan dah ada deh Pakistan memang kalau kita kira kok nayuk hok nak nayuk atau perdana menteri hok jadi di Afghanistan hari ini tu kalau kira nah memang orang okay, tegah nah lah deh tegah nah pastu dua ni gi ikat dengan di pakat dengan Turki, lepas tu hari ni pula ya buat kelung buat ya pula. Ada Azerbaijan, Iran, lepas tu pula Turki, Pakistan. Deh. Jadi benda-benda ni benda perubahan yang berlaku di kawasan tu. Sebab tu deh, supaya kita dak sebut itulah iaitu sebab gapo boleh Amerika nak kena tubek daripada Afghanistan. Dan benda ni ada dua lah kalau kira kok tekennya dalam ini kerana dasar hak demokrat deh iaitu demokrat di Amerika dulu kok masa Barack Obama dulu pun sama ya deh nak waktu baik dah kau panggil nak waktu baik dah mari di Trump tu ya jadi tak waktu tu pun tekennya dalam itu kuat juga dan supaya kita dak royak panggil askar Amerika ni sungguh patah alat canggih tapi di segi jiwa nak lawan hak orang Islam tak leh situlah. Deh, nak lawe masalah
apa ni jiwa saat itu tak leh sepo juga Afgan sepo juga tentera Israel teh kita tengok tahang Israel pun sepo tu juga teh mati seorang teriak jerit kita tengok mok pok mok agak teriak lah kau teh peluk ndo rapat cik nak terlemuh jiwa tak agak orang dia jadi tentera kapur eh lagi agak jadi pakak tahu kok benar-benar gini ni seolah kata mereka bergantung panggil gantung di atas Allah lebih banyak daripada bergantung kepada diri sendiri lah kecek mudah kita orang Islam ni dia bergantung dengan Tuhan. Nah, dan orang Islam tu hak cerak-cerak tu aish azidan mut syahidan dah. Hidup mulia mati syahid yang ikut tu. Dia tak serupa tu ke panggil cara betul. Nah, akidah. Akidah ni samkan kali ya orang jadi tahang ya akidah ya ada pegangnya ke panggil. Nah, akidah ni pegangnya. Bila hak pegangnya saat ni lah. Nah, jaduk ju pegangnya saat ni. Sebab tu benda-benda ni kita duk tengok ni deh. Kerana apa? Kerana mereka ni tak ada api hijau apa, pakai api kuning. Ya, api kuning seolah telan ingat ni tu untuk nak mempertahankan Amerika dan nak pertahankan Europe. Alah mana pun Amerika dengan Europe ni hak tulah. Deh, di antara Amerika dengan Europe ni hak tulah. Deh, bila Amerika dengan Europe ni hak tulah, makna kata Europe ni malah alah mana pun nak wigagah dia. Dan orang panggil nak kancung, kancung mah kita panggil kancung ni dan depan ni ada Turki, Pakistan deh untuk pertahankan China. Deh. Lepas tu pula kalau Rusia sat ni ya sebelah letah nu ya ada Azerbaijan ni kawasan letah nu pula lah. Turki juga lagi gaga deh. Lepas tu ya orang panggil China ni ya berhubung dengan Afghanistan, sepadan dengan Afghanistan. Deh. Pada dengan Afghanistan. Nah, ya sebelah lain ni. Nah, jadi sebab itulah lalah mana pun saat-saat lain ini orang panggil mereka kena buka jalan we pak dah atau parti-parti selain ini naik orang panggil. Nah, karena apa? Karena orang Islam ni nah, kalau dengan Cina, contohnya Cina ni tak ada agama. Tak ada agama langsung. Lepas tu pula dasar pemerintah dia komunis. Jadi tak boleh pergi langsung. Bang. Tak ada jalan langsung lah kecil undang-undangnya dengan orang Islam. Lepas tu pula dia kuat lah. Ni. Jadi mereka nak lawan sore tak boleh. Dalam mana pun mereka nak lawan sore tak boleh. Deh. Nak kena tupai dengan negara Islam yang kuat. Nah, lepas tu pula nak kena jadi kancung. Nak kuat lah mana. Lepas tu supaya kita nak sebut iaitu bahawa lah mana pun siapa nak pergi dunia nak ni tu dia kena mari boleh kum di timur tengah lah mana kerana itu enjin atau panggil nyawa dunia kerana minyak duk situ lepas tu semua segala-galak situ lepas tu strategi semua dunia kena lalu kot tu tak kira kapal lah, tak langit lah tak kira laut lah kena lalu kot tu belaka nak pergi lalu kot lain tak leh lalu kot lain tu boleh tapi panggil kena lalu kot ni lah banyaknya. Nah, Sun Klang saat ini tetap pusat yang kena ikut tu semata dah. Sebab tu bila duduk situ saat ini, duduk situ saat ini tu, ya nak kena wi peluai lah. Sebab tu ramalannya, hok John Biden duduk kecek kata tak apa, dia nak usaha jatuhkan Erdogan, Tayyip Erdogan, nah, iaitu presiden tempat tanah tu di Turki tak ni memang tak boleh hadir lah dan nak sorak di Brussels dan nak sorak di tak hanya hari ni iaitu akan jumpa dengan Jabedin akan nak kecek dengan Turki Rusia makna kata ada benda lah kata panggil dah hari ni ya nak support nak kena bubuh lah politik saat ini. Dan dikira Turki ini tu masalah drone je adalah. Drone je saat ini tu ada drone yang canggih. Ada setengah. Sebab khabar Europe saat ini tu kata memang lebih canggih pada Amerika dengan Israel lagi. Sebab negara yang duk export atau duk in touch, duk jual drone ni, drone kapal hak. Tak ada orang bawa ni. Duk bounce pada perang Azerbaijan baru ni tu. Hari ini, ya Amerika dengan Israel, China. Nah,
ya hok kuat ke bani reh. Amerika angak Israel lah kita tahu canggihnya. Dah gini yo terbukti bahawa ada saya tak ingat saya khabar sebut bahawa hari ini Turki lebih daripada hak Amerika dengan Israel lagi. Karena hak drone yo hak gini tu tak ada kena bakap dah masalah nak bang di mana nak berde di mana. Yo gi yo bakar bob support dengan orang panggil kalau Facebook kok AI deh. Maknanya kalau nampak muka siapa kok bakal kenal lah tu selalu lah. Muka kita kok kita tak ada tag pun ya naik. Ya dia gitu ya. Tapi rabuk ya kita wallah alam tu saya lah sebutnya. Lepas tu ya boleh pergi kan itu. Dengan tak ada bakat daripada tanah tak. Eh. Ya bakat nak berdiri kan ni tak nak bakat. Ya gini ya nampak ya puas dah. Ya test dia ya dah. Lepas tu pula ada drone hak kali tu. Hak katua tai drone katua tai lah ya. Eh saya tak bunyi. Hak ni dia pergi atas-atas boleh duduk lepak je. Dia tak langit. Dah. Dia boleh duduk lama. Mata, waktu pun, dia temung orang-orang besar. Misal kalau nak ikhtial, nak bunuh kat pelacar tu, pum, bum. Gitu. Hak ni telah, orang telah mengadu dah. Orang panggil di bahasa-bahasa macam-macam. Itu baik, orang wikrok macam-macam lah. Maknanya kata, memang, akhirnya, Turki ni nak jadi maha amnat. Deh. Sebab tu kita ada ayat dah Turki ni akan jadi maha amnat sebelum daripada masa. Hak dia ada tok. InsyaAllah lah. Nah. Lepas tu, maknanya Joe Biden ni malah lah mana pun. Dah, politik mereka nak kena mengekalkan. We Turki ni kuat. Kerana pertahankan Europe. Jadi kancung Europe. Europe dari belakang, dia dari depan. Jadi China nak mari, nak mari kot ni. Dah, kalau berlaku dunia yang tiga lah. Makna kata, kena mari berlaku dengan Turki. Turki seorang tak cukup. Kena Pakistan. Dah, batu pula nari-nari selain yang lain. Dan peluang siapa ke tahap kata negara besar ni, negara Arab ni ada orang panggil negara besar ni. Rakyat banyak ni Mesir ya. Mesir batu Turki lah negara selainnya. Hak di timur tengahnya. Batu Pakistan satu juta lebih dah. Satu juta lebih batu pula negara Arab Mesir lah 80 juta lebih, Turki pula 80 juta lebih. Maknanya kalaulah kita kata siapa ke orang ramal ni, orang katkan, kata Amerika nak buat lana, ya kena mikir kata, boleh hadir di Mesir pun kena tukar juga kajak eh. Dah, kena tukar kajak MC. Sebab apa? Sebab nak kena cari kajak eh hok kuat ke panggil. Hok kuat. Tanteranya kuat, kagoh. Nah, boleh Turki dah sah, jadi kacung. Lepas tu pula, lepas tu, Mesir sah pula. Boleh hadir kita tanya tadi sebab gapo boleh Turki mari duk baik Mesir sangat duk ngeceh Mesir. Ada setengah kata Turki ngeceh Mesir betul lah. Kata setengah dak ya tak ada ngeceh pun sama-sama nak ngeceh. Teh bukan kata Turki duk gila ke Mesir ke Mesir duk gila Turki. Sama-sama gila bang. Sama-sama gila. Benar ni nak ayat dah. Iaitu Turki perlu pada Mesir dan Mesir perlu pada Turki. Karena Mesir ni gagal besar. Tantara dia ni lebih kurang. Ya. Alat senjata pun lebih kurang dengan Turki. Tapi Turki masuk derung, masuk gapo ni. Maknanya Turki lebih lah. Ada segi alat-alat perang semua saat ni tu. Lepas tu, Mesir sendiri ni orang panggil. Dia kena baik dengan Mesir. Sebab gapo kena baik dengan Mesir? Sebab Mesir ni kunci di negara Arab. Maknanya kalau laki baik dengan Mesir, Saudi pun boleh baik dengan Saudi, boleh baik dengan apa ni, boleh baik belaka. Kecek pun dah dengan negara-negara college saat ni termasuknya Kuwait tak ada kecek. Dah lah ni tu pakak buat belajar, berlatih perang sekali dengan Turki tu Kuwait baru ni dah. Lepas tu, hari ni tu Kuwait pun supaya kata dia kira atau dia negara halus dah. Okey masuk 3 je, sudah masuk 3 je dulu setahang. Lepas tu, ya kena tupai, bang. Kena tupai dengan negara besar. Sebab tu hari ni, Turki tahu kata benda ni, ya tak lagi kena dengan Mesir. Kalau baik dengan Mesir bila, hak lain boleh hubung. Soalnya kata Mesir ni tak baik kakak tua. Dah, kakak tua, kalau baik dengan ya, kak semua. Dan sebab, dalam mana pun negara Arab semua yang kena tupai Mesir.
Nah, ya kena tu PMC ke bagi. Nah, kena PMC ni kalau besar, nak rakyat banyak, senjata pun banyak. Dan Turki ni kau masa dia masuk tolong kerja Trablus dah di Libya dulu pun. Apa kata Mesir tasir red line apa panggil atau kedai dah pun ti ya mai yom lah nah pun. Turki pun berhenti. Tapi Turki ni cidik apa panggil apa kata dia berhenti ni makna tu dia main lewat tanah pula. Dia main lewat tanah. Mau tanah lah. Makna dia ke cek pain lek dalah tak nampak ni banyak. Tu cara dia. Dan hari ni nya Turki kalau kira hari ni nya Turki ni dia panggil dia ada soal lagi ya ke panha yang melong panggil ya ke panha tak sudah iaitu nah di Libya. Dah Libya ni ada tahang warna tahang tu Haftar. Dah duduk sebelah Benghazi dan duduk di Tabruk. Nah sebelah dekat dengan Mesir tu. Jadi dia ni dulu ni Mesir sokong dia, Emirat sokong dia, banyaklah negara sokong dia. Dah masuk nak boleh ambil dah Trablus. Duduk dah 30 kilo lah. Nah, buat KJM masa tu Sarraj. Nah, KJM Sarraj. Nah, hak di Trablus ki buat sania dengan Turki. Turki ni ada masa tu panggil ada pembayut. Nah, bolehlah nak tolong hak ni tapi kena tolong ya ate. Tolong apa? Kena mari sania masalah kit dalam laut. Nah, nanam maknanya buat nanam ada situ. Batu atagi masalah cacat. Soal cacat tu aku. Nah, masalah tu so sudah dia situ dan dia masuk hari. Masuk hari berapa hari ya okay? Nah tengah derung ya bong 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 fok nung tak lagi pun tu dah jah lah dah dah hari ni tu dia pun reti dah okay, panggil bila Haftar ni hundu pergi kepada Bang Ghazi dah tinggal di Sir maka selepas dah tu Skoda okay, panggil dia pun reti reti pun dia memang bijak sungguh lah. Dari segi kamangan dia itu bijak. Bila orang royak tetap apa, mesti itu ni mereka tak boleh. Tapi gerak secara politik lah. Dan hari ini Turki panah. Nah, negeri yang sepati dengan dia. Nah, orang panggil pengaruh dengan dia lah. Hak baru-baru ni, hak kemarin ni lah. Hak saya dah sebutnya iaitu Jazair. Jazair ni yang dilontun 5,000 juta dolar. 5,000 juta nama tapi banyak maksudnya duit tambah sungguhlah dah. Maknanya dia secai Jazair boleh dah. Tapi ada hubungnya dah sebelum tu. Jazair Tunis dia jual dah, jual drone ya Baghdad dia jual dah. Dah jual dah. Maknanya Tunis dia boleh. Dah jadi sang boleh ke bagi. Ada hubungnya apa? Pastu pula Jazair Esa. Mesir ya wahai belaka dah. Dah. Patullah ni ada Haftar. Haftar ni dia tu pengen Emirat. Nah, makna kata Haftar nak hidup di mana? Selepas dan ini cara kudan dia. Lepas tu kemarin ni Jawis Oglo pergi kepada pergi kecek dengan Fransi, pergi di Fransi. Nah, jumpa dengan Macron. Nah, Macron. Lagi kita nak kecek hak nak tapa pula. Macron nak tapa. Nah, jadi pergi kecek maknanya lah ni dia ada usaha nak wui politik. Hak Turki politik nuang negeri saat ni tu nak wistabil menalah. Maknanya boleh baik semua pihak. Di masa yang sama dia juga walaupun dia baik semua pihak tapi dia ada politik yang tersendiri. Tak ada kena tupai orang, kena turuk orang dak. Dia kuat. Dah, dia gagah, dia kuat, dia hebat di segi ekonomi, dia kuat belaka dia. Nah. Oleh itu, dia tak ada hak apa tapi orang panggil dia orang juru. Bila ke juruh ni, belalah. Nah, kita debat dah pun, tapi kita main molek lah. Juruh dah, tapi kita pun molek lah. Gi buat hubungnya. Dan yang gi nak longtun di Jazair saat itu, apa ribu juta saat itu. Tabun. Pertahanan hati pada dia, Jazair kata, tak ada mukabil. Tak ada kena bayar apa. Soalnya telah tu. Kecek pun dah, tak ada kena duk disegikan menganggap apa, tak ada kena duk apa. Soalnya telah mari free je. Dah, pasti tak selah tu. Nah, tapi orang panggil hati, beli dah lah. Kalau tu kok, sebab tu kalau kita tengok hari ni dia dah kepik, dah sepikkan Haftar. Haftar dah iaitu Khalifah Haftar ni orang tahan hak nak patiwat di Libya. Libya dulu masa Muhammad Qazafi kau tahu kat tahu belaka. Dah Francis masuk tolong. Nah, pergi jatuh. Bila jatuh hak ni tu duduk nah. Duduk tak lama hak ni tu Haftar ni kelik ya duduk di Amerika, kelik mari hak ni. Kelik mari tangkong kamlang. Dah
tok di Tobruk. Sebab masa tu tu ya belawe di antara KJR Tobruk ada dua pecah dua dalam sepak ni tu. Leh bila tak jong kemari kok ada KJR nayuk dua macam-macam. Waktu kok nung tu lagi ki buat sepak di Tobruk. Leh jauh lah lepas datu tu. Tu pe dengan Haftar sana itu Haftar tu orang sokong banyak wi kajo apa wi kena Allah pergi Allah kau banyak lah deh. Tapi hari ni kalau kita tengok dah tak agak gila lah deh. Ya kena jam nun semuanya dia panggil hati masa karena boleh 12 ni deh, boleh 11 boleh 12 ni nak pilih putih di Libya deh. Apa tu ya dia panggil bila nak pilih, pilih di Libya ni makna kata Turki ni cedek deh. Kau baru ni kau remo nak pilih. Ha buat ha deh. Insya-Allah hak gi buat di apa di Itali ke apa semua masa nak pilih kerja hak baru saat ni tu. Khabar-khabar boleh Dubai bah. Boleh Dubai bah ni. Nah, Dubai bah ni nayuk ni orang Mesir tah. Boleh kau orang ni orang pro Turki deh. Deh makna kata yo ni tak ada apa demo nak pilih apa. Orang duk khamak tu nak boleh fok. Soleh akil soleh fok nung fok duk belah lek Tobruk tapi dak ini oya atau Turki duk main sewan itu tak haulah ya cara ya hak ni tu deh ya bijak benarlah deh dari segi politik hak ni tu ya siapa masuk sungguh sebab tu kau masa apa ni mungkut kau Saudi baru-baru tu ya panggil politik sebiani ya panggil kau mula-mula gitulah politik budak deh karena kau masa mula-mula gitu tapi tu nak ayat atau dia masuk sungguh dah bukan mengang saat itu ya sebab kapo boleh Turki jadi hebat sebab kapo saya dengar wikrok kok dia sebut ni Turki ni deh boleh jadi hebat boleh jadi besar tak ada buku kapo ni kerana yang ulama masuk dalam setiap pemerintahan ulama sini bukan maksud ulama agama deh ulama agama sebahagian ambil nak usahakan masuk belakang. Tak kira kita tengok. Deh, orang panggil. Orang panggil gapo ni masalah. Hak dia buat kereta kebar dia. Semualah. Deh. Wak kereta kebar, wak kapal semua ni tu. Deh, sebab kapal boleh cepat. Sehingga orang wikrok jadi tuf-tufroh lompat. Melompat sekaligus. Deh. Kau kraduk daripada negara hok tokok dalam masa berapa tahun saja puk lopak negara besar lepas tu pula negara yang mempunyai yang berdikari sebab apa cepat itu lalu sebabnya pemimpin molek orang buat kelasah pemimpin ambil semua orang mari pakar otak mai lai dah sebab tu dia panggil klik bus dia hok duk bijak duk kok yuruk duk dia panggil klik mari duk pak dia dah. Siapa ke Ozil, deh darah bola tu pun deh mari nak duk ke Turki lagi. Kita tengok. Makna kata tu bukan klik mari duk buat apa asal Turki sungguh duk Jerman tapi klik mari kerana jiwa napok molek deh sedak duk. Deh kerana meruai kepada orang-orang panah, orang-orang ada ilmu. Deh sebab tu yo pakai yo caingan sungguh orang panah macam caingan sungguh. Sebab itulah kita tengok cepatnya negara dia kemajuan ni cepat nah. Deh tadi ingat kau masa saya kita masa ngaji lu biasa pergi sekali itu dah pergi kereta lah masa duk ngaji Suria lu pergi dengan kereta kosong tebah masa tu memang maju kok dah tapi tak supol lah ni aki dah kau masa tu tapi orang sekular deh seolah kata utatuk ni nak buat langsung agama kan deh lah ni boh tak pandang mucak Belanda lagi deh baca Fatihah tak erti Belanda lagi deh tu tu hok Turki. Dah maknanya Turki saat itu duk jalan duk musuh dia saat itu. Hok dia buat kerja hok Libya, lepas tu pula nak ngamsi saat itu duk tu benarlah gini. Dah makna kata hok dengan Mesir saat itu, dah yo usaha nak uy apa benarlah. Dah kalau Mesir saat itu ya dai piap. Masalah nanam hok yo ngamsi. Dah lepas tu pula ngai Yunan ke apa semua tu ya ada. Dah Cyprus hok sebelah balik Yunan ke apa semua ya ada panah belakang tu. Jadi ia tu kerja kuat kan. Deh. Dan di masa yang sama hari ni tu ya ada usaha nak wi pengaruh dengan dia lah. Nak wi pengaruh dengan dia. Dah banyak negara-negara Arab sat ni dah pengaruh dah bang.
ada hak lapis debel-debel tu asal dia lama sikit lah. Dah tu pun mari beli dah bagi. Tapi tak boleh nampak lah. Nah, supaya dengan apa ni, supaya dengan Mesir, mari ke Mesir, Libya, Tunis, Yazai. Dah, lebih lah. Lepas nak ikut Afrika tak ada apa lah situ tu. Lepas tu, hotline kat ni Lebanon. Lebanon ni duk kurang kerana leh, tak ada boleh masuk. Kau masuk berlaku meletup mina leh, apa ni, pengkalan perahu itu ke. Tu pun kau masuk tu tu Turki nak masuk nak tolong tu pun ya ada effort ni duk duk orang panggil duk boleh makan hak kerajaan Saudi leh, Emirat jadi tak jauh. Leh, duk harap kata Fransis ke apa semua. Fransis semua-semua. Sebab tu kita tengok situlah. Dan Afghanistan ni, sebab saya kerja Afghanistan, dah lalah mana pun pak Islam itu kena naik. Dah. Kalau ikut ramalan. Sebab tu di hari ini, ya parti Islam negeri Arab ni ya tak boleh naik. Ada buku ke apa? Boleh buka ke? Ya tak pilih. Kalau pilih secara demokrasi, mana berlaku? Di Maroko, kau mula-mula pilih lepas dah berlaku. Sah, gitu. Dah. Boleh apa? Bin Kiran dah kau masa tu saya ada ingat ke boleh ke dia ke dah parti Islam juga parti Islam juga patu di apa ni di Tunis tapi Tunis tu fok-fok pak Islam ni tu ya orang panggil dikira ke benda lah ya on lah dah masa sensitif nak kena jaga sungguh takut ke lu dah dia mau pakak ngatahan pelak parti waknya igaknya pembunuh supaya ngamsi tak kok jadi kok jangan demo. Ada motor tak sah di kerja seperti ini. Tak ada adi, tak apa. Wih, dia mau nak naik, baik gila. Dia mau nak tamu terikap pun, baik gila. Wih, kita boleh duduk dulu. Oh, duduk main itu. Dah, boleh parti nombor satu dah. Pak kau benar banyak sekali dah. Supaya lagi di, supaya di, apa ni, di Tunis. Dah. Tapi tak tak kerja effort ni pun. Kerana apa? Kerana banyak lagi. Fok mulhidin, fok ilhad. Fok tak setuju dengan agama. Bukan rakyat. Orang panggil hukum itu zil. Nah, hukum itu zil saat itu, rakyat terbangau saat itu. Banyak lagi. Hukum ngetoh. Hukum dahlah itu, fuk ya lagi. Mungkin kok 20 tahun dulu. Lepas ada Fransis itu, baik dulu. Pemesis itu juga. Rakyat terbangau, fuk hukum dia mulut. Hukum dia mau catang dulu lagi. Duk kuasa lagi. Apa yang ada kita ni? Pilih ya. Orang bawah orang remo. Sepengah mursi dulu. Tanah tiba di Mesir dulu. Suruh gapo tang tak ngenah tak gi. Neh. Tabik-tabik disuruh tak gi. Wak ga tu wah itu wah wah ini. Dale. Neh, sebab kita tak ada orang kita bawah. Kita sore bang naik atas. Sebab tu kita tengok pengalaman hok Turki. Apa ge? Ada tanah tiba di dia Benderes dulu tu. Hok kena bunuh. Neh, gatu tekok gapo banyak ke? Sebab nak boleh naik. Nak boleh naik tu lama. Lama juga. Dan nak boleh buat. Sebab tu kita kena reti politik ni orang panggil. Mula-mula biasa-biasa letih ni boleh dulu. Tu kaedah dia. We boleh dulu. Teh. We boleh dulu. Dan boleh dulu waktu tu. Kau kesok tangga pulak. Kesok tangga pulak. Kita kadang-kadang nak we boleh banyak lalu. Ha, banyak lalu tu orang tak we. Ha, boleh kesok sikit. Kesok sikit. Boleh kesok sikit. Kau sikit-sikit tu. Itulah benda yang berlaku dengan rakyat-rakyat ini. Kalau pilih, semua boleh buat ini belakang. Nah, ha, pilih, boleh buat ini belakang. Tak kira di Mesir, boleh buat parti Islam. Nah, sebab itu, hak Tunis ni. Nah, Al-Ghanusi ikhwan belakang tu, tapi kokoh, ya, kokoh, jakoh, lama-lama, ya, deh. Biar ke selamat. Belalai yang menang, apa boleh? Baik kita, kita tak sayang kita apa. Tu jong ke panggil leh. Asake sebab tu kita doyak dah ta demokrasi ni ya dai priap kita. Demokrasi kita dai priap. Leh, kita boleh hutung bagi pada demokrasi. Leh, mi siang mi gapo ya boleh. Pedah lah, pedah. Tu cara dia ke panggil. Faham? Pasupang di Tunis gini tu. Dok timo salah tu. Salah. Suai kef ni sai panggil Suai Kef Kois ni dia tak jong wi Sabantun deh
apa ni nayuk sana itu, wo asok dak tamu teri, lah ni samo dok kerah, samo dok kerah, ah samo dok kerah, mayo mungkin maki tiga setahapan, iaitu konusi ini jadi petan sepa, patu nayuk, patu pula petan nanti pedi, kau dok kerah gimana gitu, deh, kuam kat yang pain nai perselisih di antara pain nai dalehan itu, oleh motor saya ke Fort Islay ni. Ya bukan kaya tu sih, kita nampak. Kita kaya perang, bila-bila. Tapi, dia mau doletah. Fok-fok aja, ini doletah. Bila dia mau doletah, dia mau tak sih. Dia mau tak sih, Islam naik. Deh. Dia mau takut, Islam naik. Bukan kukah apa tak? Kalau Islam naik, bila? Dia mau tak leh. Tak leh jadi siapa bila. Sebab apa boleh tak leh apa bila? Deh. Sebab apa? Sebab bila Islam naik, pak Islam naik, ia akan orang panggil, ia wibebah. Wibebah lah kau. Ikutlah fok-hok demo, hok tak ada pahal agama pun tak apa, bebah. Bila bebah lah kau, ia hok agama bebah juga. Bila hok agama bebah ni tu, ia boleh sampai ke dakwah tu banyak. Bukan kata banyak saat ni tu, orang Islam, bila jadi parti Islam, dia tak pilih dah orang lain. Ya tak pilih dah. Siapa bila-bila. Sebab tu di Mesir mengharamkan tok parti Islam. Bila parti Islam, makna parti ni pak hok Islam, pak sakup bawang agama, agama tak boleh ubah. Ya ada hukum ya wajib lah, sunat lah, ya ada situ. Kan? Sebab tu bila jadi agama, makna pro agama ni, mulai tak nak jadi, menggogok, dia mau boleh dimana semua, menggogok agama ya sang sama cik, ya tak boleh dah, ya tak pindah. Supaya Turki contohnya, nah, tanah tipe di mana ada gomne 40% contohnya dah. Jadi, okay, yo ni tai tua. Hok Islam sungguh tai tua mati dah. Maknanya, kalau ada 30%, 30%, patu nanti juga lagi kita molek. Bila kita molek, kan itu hok demo tak ada, hok liberal pun, nah, hok sekolah pun masuk lagi patu lagi. Gak, muka kita molek, ya hok molek ni. Wakul ja al haq wa zahqal batil, bila benda-benda mari ya ya orang akan apa ni akan setuju belakah wa imolak ya. Dan sebab tu oh negara Arab ni takut nah takut dah tak tahu pas dua pula negara Arab ni ada sistem raja pas fok raja tak nak kecek pun dah fok remo bagi keluarga remo sini belakah dah umuh kok Amerika kok Fransik kok Jerman kok apa dah belakah. Alahana pun dah. Tak jauh mata dah lah. Rakyat pun nak mati hidup tak apa. Fuh aku senang sudah. Alahana pun. Dia tak boleh pergi dah. Dia pergi situ dah. Lepas dia tak jauh mai jauh lah. Dah. Tak jauh wih mula lagi. Rabuk ni tak wih mula lagi. Dah. Bila tak wih saat ni dia kena catang lah. Mik selai catang. Dah. Mik selai catang mari wak. Mari wak bina pok tu. Tak belagang rakyat. Sebab tu. Hari ni tu. Dia jadilah tu. Dia kena cari pak yang cak tang mari. Eh, tapi walak dia panggil sokong penuh 100%. Eh, jauh hati hidup. Lah tu. Tu cara dia panggil. Eh. Jadi, kita tengok hari ni tu, negara Arab. Nah, saya nak, tadi saya nak kecek hamikron sikit ni, tapi nak kecek ni dulu. Saya nak, oh ya, hari ni, ya Allah, kita ni ketok. Kalau negara Islam, negara Arab ni, okay, Islam dan negara Arab, kecek mudah dah. Negara Arab dan okay, Islam saat ni tu, kalau ketok-ketok kacau. Kalau pecah-pecah kacau. Kacau ni nak perakok semula tak boleh pecah. Payuh. Payuh. Habis tu herib ayat ke. Wa in yuridu an yakda'u fa inna hasbaqallah. Kalau mereka tu nak tipu, nak kenak, nak gapa, nak apriap, nak gapa ikutlah. Tu herib fa inna hasbaqallah. Maka sungguhnya, hei Nabi, cukup dengan Allah. Wa ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dan Tuhan akan sokong dengan pertolongan Tuhan. Dan orang beriman. Nah. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Nah. Kalau lah. Wa allafa baina qulubihim. Tuhan jina wa baik sama orang Islam. Law anfaqta ma fil ardi jami'an. Kalaulah engkau usaha habis guna harta seluruh dunia untuk
nak wis pakak sama orang Islam, ma alafta baina qulubihim, kamu tak akan boleh buat baik. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Tuhan sana itu buat baik sama Islam. Innahu azizun hakim, Tuhan Maha Mulia Maha Bijak. Sebab tu orang Islam ni hok jamel lah ni, saya nak oyak ni belah kita pakak fok kita akan fikir eh. Pertama, negara Islam ni getok. Eh, sama nak Saudi tak berlagu dengan Turki. Saudi pula tak berlagu dengan apa ni, Libya. Emirat pula tak berlagu dengan Turki. Tak berlagu dengan tu, tak berlagu dengan ni. Nah. Mesir pula ada duk berlagu kat tu kau ni. Jadi hak tu tahap negara. Pak kita tengok Suria ni dulu kok kuat nah negara tu, tentera apa hebat. Tak ni hancur bau ada tinggal apa. Hak benar dia harga Allah dia bu. Hak tu. Dah hak benar dia harga ya. Jadi harga tak ke kali dia bu juga. Hak Allah dia habu duk Edelik tu. Itu Petruki tu. Pak orang Suria anyo. Dah banyak anu asa kita. Dah susah patulah juga. Itulah. Tu. Tu peremu tak serupa dengan hak kita sendiri. Jadi gitu. Faham? Lepas tu pula, getok di segi tu, pas getok di segi agama ni, getok juga. Allah lah, deh. Timbul pesing, hak nak suka fitnah kan. Hak nak gapa sama kan, selain negara. Dah timbul hak ni pula. Deh. Memang payah, nah lah kita tengok. Tapi orang panggil, ada sebut kaedah usul fiqh, panggil al-hakim yarfa'ul khilaf deh. Hakim ni boleh mengakatkan perselisihan. Maknanya, kalau fok pemerintah saat ni tu pakak bangun pakak, ya tak apa-apa tu lah. Tapi ya nak pakak tak alih lah ni tu. Sebab kena al-wahnu. Kena al-wahnu sah. Gapa al-wahnu? Ada sebut hadis, yushiku antatada alaikumul umam. Hape-hape. Nah, umat-umat manusia saat ni tu, pakak nak merebut pergi tempatmu. Pakak nak ambil harta kekayaan yang ada padamu. Kama tada'a. Nah, al-akalatu ila soq'atiha. Supo dengan orang pelahak, orang lapar. Gi kepada bekah makan ni, ada sipai makan ni. Berderu pakak ambil makan, tak tahulah. Sahabat tanya, amin killatin nahnu yawma idzin. Adakah kerana kita sikit pada hari itu? Nah, Nabi kata, bal antum yawma idzin kathir. Fu'mum pada hari itu tu banyak. Walakinnakum rusa. Tapi fu'mum supa dengan buih. Karusa isail. Supa buih di laut, supa buih di air. Nabi kata, walayangzi'anna Allah. Tuhai akan cabut min suduri aduwikum, daripada dada seteru kamu al-mahabatamikum. Tuhai buwe sifat gerum. Mereka ada gerum dulu ni supaya dengan ni lah, supaya Israel kan, kan panggil. Dulu kau Arab takut. Nah, Arab ni takut benar lah. Hamah lepas 4,000 carwak baru ni tu kira dah lepas waksat. Tak ada lagi. Sekarang duk perang dengan Mesir itu. Pakti negeri dah itu perang dengan Iraq lagi pakak. Mesir lagi pakak. Lebanon lagi pakak. Lepas tu Suria lagi pakak. Serai Israel. Tak apa-apa ibu carwak kali. Takut. Lepas tu Israel kau. Bung hati Ira. Bung hati tu. Bung hati ibu. Kat senyak itu. Nama orang dah bertanya, pala kat sini, kelok pala-pala tak wani po. Po kata, hamah pelacar Pak Ibu Teh ni, piuh. Hari ini ni, baru tahu atau baru pecah tau, tak ada po hari ni. Israel pun tak ada po kali ya. Tak ada depan po kali. Dulu ni, habis patah harap kata, antas ma'a khairu min antara. Munduk dengar suara, lebih baik ada menjumpa. Dah jumpa tahu ke? Orang yang kenal kita, kenal Facebook, kenal ke apa. Nampak tapi dia biar jumpa biasa aja. Khairun antara, lebih baik pada dia jumpa. Dah.
Oh, apa kata berlaku ni? Ada apa? Ada ayat jaj la yukhar. Tantara hak tak Allah. Tak Allah ke mana? Nah. Mati seorang tu. Ya, jerit. Apa lah tu? Nah. Sini lah. Orang tahu ke? Dulu ke Islam? Orang nampak hebat mengatakan dunia 1000 tahun. Baik. Baik masa Nabi. Nah, 10 tahun. Masa Abbasiyah. Masa Khulafat Rashidi 30. Mari pula. Masa Abbas Umawi pula kat 90. Masa Abbasiyah pula 500 pula. Lepas tu tahan. Lepas tu, baik masa tu pula ada kajian Mamalik lah, Daulah Saljukiyah lah. Mari di Usmaniyah. Lama mana pula? 1000 tahun lebih orang Islam. Semua orang akan takut. Duduk ngetah dunia lama. Tapi, oh, kata tahu, kata, ah, ada apa lah ya? Ah, sepala ni tahu nak ada apa ni. Ada wayak kata email wan ni mati ni pogel ya. Ada ramah ni. Hak lain lagi pun kita. Lepas tak ada apa lah. Ni wakak serai mang tak kira. Nah. Sebab tu Nabi kata lakinnakum kathir. Tapi fuak umanya. Nah, walakinnakum rusak ke rusak isail. Pebuih. Tuhan cabut juga. Walayakzifanna Allah. Tuhan akan capak. Fi kulubihimul wahna. Akan wahnu masuk dalam. Qalu. Mereka itu berkata. Mal wahnu ya Rasulullah. Apa wahnu? Nabi kata. Hubbud dunia. Suka dunia. Wa karahiyatul maut. Dah takut mati. Dah. Suka dunia. Kasih dunia. Enggak. Dah taruh bagai ada belakang. Allah. Dia mahu tak chopping. Kau lah kedar kat-kat. Chopping di England. Dah. Di London. Nah, di shopping di New York, shopping di Paris. Nah, nak beli barang ke apa, duk senang patah tu pada nak cucu. Tak kau nak jang dia mulai naik. Dok dah. Dah sup mati tak apa. Cuk demo. Tapi selagi tak hati nyawa nak dok tak jang itu. Selai tak selai kau. Baik tu boleh kayaknya. Nah. Sebab itulah. Tertengok akhirnya. Lah. Hak tu di peringkat kecil tapi orang selai tu diri tu pula. Sama orang Islam ni kita lu agama puak kita ni berat gotlah ni. Dah. Pakak duk. Hak ni dah. Duk hukum kata hak ni salah, hak ni benar ke apa mazhab tu, mazhab ni macam-macam lah. Allah, culbo ke bagi. Dah, tak kira ulama hak besar, ulama hak alu hak bawah. Dah. Hak ni ada wai rasa bagi. Ada wai rasa ni hak jadi nyakit ni ada nyakit hak duk mari dulu tak ada apa ni. Mazhab banyak ada masalah apa. Tapi pun kata mari werah ni tak ada habis-habis lagi siapa lah ni. Neh. Ha, sebab tu habis cerita tu. Lepas tu pula nah. Saya nak kecek makrun ni Arab panggil makirun. Makirun makirun ni. Nah. Kaponyo makrun. Makrun ni batana tepat di ha. Nah. Oh, Fransik lah. Saya ingat. Makrun ni bahasa Arab. Makrun, makrun, makir. Makir ni orang tipu. Orang Allah. Cawli. Eh, sepuluhnya. Hanyi segala. Serigala ke. Eh, ya, anak cidik ke. Ha, yang makir belakang ke apa semua. Makr. Tipu. Eh, tapi ni. Bahasa Arab ni. No, ya. Hawa ya saat ni tu. Eh, duk main dengan orang Islam. Duk masa. Koh masa ada orang. Oh itu ke kata bunuh kru tu ke di negeri ya sat ni dah budak bunuh kru kan ni dak ah ya tu baik mari kata kat Islam kata kita siapa kita baikok kita gapo macam-macam tu dah patulah ni waktu baik unai-unai gitu ini macam-macam lah kita napa iya ni kau sari kau hina kau sari kena dihina tu dah ah kalau lah jok Bush dulu tu kena pegang juga so dia ni budak orang okay, hadap tunggu-tunggu tak tahu tak apa. Dah, ni orang panggil itu yang menghinakan lah. Menghinakan dia. Dah, kerana dia menghinakan Islam, itu yang menghinakan dia. Jadi, gaya Allah, wairah tu buit sok khabar, yang boleh tengok ke dalam Facebook, oleh apa semua. Dah, video, orang kata akak ni. Kena igap laku arwah ke tu. Dah, ha, ni lah nak ayat tu. Dah, tu yang nak menghinakan, tak boleh buat apa lah. Dah, ha, jadi hina lah. Lepas tu, apa lagi?
Nah, di flasting ni, lepas tu soal lagi pula, benda yang berlaku, berlaku baru 2-3 hari makin eh, iaitu orang bawa kereta udang, kita puh orang Islam mati 4 orang. Tapi Kanada ni kita kena ingat dia, dia terima lipai orang Suria banyak, 1-1 ribu, wisan cat, wigapua, kerana Kanada tanah luar, orang tak ada. Fok lipai saja ya, fok muhajirah, fok hijrah saja. Ya orang putih je hati besar. Eh tak apa, lepas tu ya orang panggil orang Kristian ni ya tak ya ada hati ya panggil. Sebab tu hasbuk la tajidanna asyaddan nasi adawata lil ladzina amanu lil yahud wal ladzina asyraku. Orang yang paling seteru dengan kita sekalinya iaitu orang Yahudi dan wal ladzina asyraku. Orang syirik. Wal tajidanna akramahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban wa annahum la yastakbirun. Nah. Karena apa ni waktu hasbuknya itu kamu akan dapat orang yang paling dekat ada perasaan lah iaitu alladzina qalu inna nasar. Orang kata orang Nasara lah. Sebab tu banyak ke orang Islam hidup tupai. Cuma lah ni ada isu Islamofobia orang panggil. Islamofobia. Iaitu isu nak buat lah anak-anak. Orang takut Islam. Tengok orang Islam takut. Sebab kita pergi kapung syir. Kita buat kata pergi bakok tak warna nak putih. Takut nak putih sini. Terasa pun jahat. Sekarang. Ya gitu. Ya buat ya pun sebab tu juga buat. Kenapa tahu orang Islam ni Allah. Teroris. Nah. Aku akan rai. Bunuh orang. Sembelih orang. Jadi takut orang dia. Benda tu serak. Tapi Islam ni tak akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bada ghariba. Islam tu mula-mula tu pelak dah. Wa sayaudu ghariba. Kembali pun dalam keadaan pelak, gurbah ni sorang bangi. Sebab kita ke pelak-pelak dah sorang. Dia mana apa tak serupa dengan aku weh. Mung tak serupa juga, tak serupa dia, tak serupa dengan orang. Ghuraba. Nabi ta fatuba lil ghuraba. Maka syurga-syurga utung-utung semua berjaya ni bagi orang tu. Ghuraba ni. Neh. Ha tu. Yuriduna an yutfi'u nur Allah. Fak ni nak timur dulu. Kalau kira je sekak perai Iraq dulu. Sapala ni nak ada dua lah. Dulu teroris atau irhabi. Istilah irhab. Lepas tu so mari belakang ni Islamofobia. Neh. Jadi nak takut pada Islam pula. Dulu ni tuduh irhab. Hak terik ni Islamofobia nak takut. Waktu baik semacam-macam, waktu baik tutup baik ni macam-macam lah. Nah, pahala kita tengok kau masa itu kan, Daesh, nah Daesh, Daulah Islamiah di Iraq dan Syam dulu kan, Baghdad, Baghdadi dulu tu. Kalau kita kita fikirlah ni, apa kita nak fikirlah, menamulah tu dah kita tengok. Dah. Nak pergi dunia lah sama mana. Ekonomi tak erok, kotu tak erok. Supaya ada dakwah ni. Nak pergi alat senjata pun tak ada mana. Sebab tu benda setengah orang panggil orang sang bawa. Ya buat ni bukan mesti ya buat hangat panggil ya dorong panggil ya elok nak jadi benda tu boleh jadi ya boleh jadi belaka sebab kita kena ingat dalam dunia ni dia ada ungkolap hak dijuang pai nak dunia jadi kot tu kot ni dan serupa juga ni lah ni orang nak fikir ha covid siapa ke ustaz Uni di Malaysia dah sebut bahawa nah Yahudi ni duk cedek nak mengurangkan orang dalam dunia dah. Karena nak hidup, karena terlalu banyak lah ni. Dekat 8,000 juta ke? 7,800 juta, banyak. Dunia sepik, kecil ke? Ha, jadi, nak mengurangkan orang dunia. Bila nak kurangkan dunia. Dah benar ni sebenarnya. Nak orang kau sikit dunia ni, bukanlah ni saja. Kalau kita kembali ke masa dulu. Dah, nak dunia saat ni tu sikit tu, taman, kerak. Tak boleh nak. Duk runarung dah masa tu, duk.
dok kempen nak uyo kata dok tok sewe danuk masa tu siapa ke kita kok kapung ni mari bawa ramai tiga orang ke pok mak anak sore deh suruh taman suruh kerak deh kerak rahim tok sewe lekat anak ni tu makna kata wang pen benda ni ada orang modah ya gitu lagi lepas tu hak hari ni ni katalah wallahu alam ni benda orang we krok belaka kita pun dengar demo juga. Boleh jadi nak mengurangkan orang. Okay. Sebab tu ada setengah wicang kata, vaksin yang bocok ni, deh, iaitu, nak ubahkan, kita nak dengar dari Facebook, nak ubahkan DNA, lepas tu pula dalam masa ruang tahun kak, supaya orang panggil, masuk ke racun ni, cepat mati tu nak habis, macam-macam, Allah Alam. Tapi yang penting, kita nak ayat kata, tak mustahil. Bukan kata benda ni benda salah tak. Bukan mustahil tak. Dan hari ini, kau mula-mula timbul COVID dulu, orang okay, pakai kejut laka tahun lalu. Okay. Pakai kejut laka, tapi lah ni orang okay, selesai seluruh dunia pakai mikir. Kenapa fok kita ni kena semaya ringgit? Jadi punah dah rabuk sistem kita saat ni tu, khas semaya. Dah, lepas tu pula, tak semaya jemaah, sistem kita saat ni tu. Jadi, hok tak pernah berlakunya, ada jurah, ada berani dalam masalah nak buat benda ni. Dah kita tengok di Malaysia lah ni. Dah, hawa lama dah kita sini muncul juga. Boleh buka, boleh kapa. Dah lama dah, ya kita agak dek. Nak hidup lah tu. Ya buka, kali hak sungguh. Kalau kita, kita fikir kita buka juga. Ya kena cari cara untuk dapat buat amal ibadat. Dan di masa yang sama juga, kita tu tidak kena menyakit. Ya kena pergi kot tu. Dah, pada hari ni tu, timur kata, main pacai. Bukan negeri kita seluruh dunia. Nah. Wapo kedah tak apa. Wapo kau tu tak apa. Ha, ni semaya tak leh. Kau tu tak leh. Waponya. Eh, duk fikir kata tempat semaya jadi tempat albu, tempat penyakit, tempat apa. Benda-benda gini tu boleh jadi wang pen demo semua. Tak ada ke duk wikrok benda ni. Dan tak mustahil benda ni. Bukan kata benda mustahil tak boleh jadi. Tak, boleh jadi. Eh, ha, boleh jadi belakang. Boleh jadi. Sebab COVID ni kita rasa pelik kok. Kita rasa pelik. Nah, jadi propaganda. Memang jaket itu mudah. Dia jaket mudah tapi dia tak ada. Jaket dia mudah tapi dia tu pun. Kalau kita tengok. Eh, orang yang mati kerana COVID semua tak ada. Yang mati kerana penyakit lain. COVID gitu. Situ ya. Tapi kalau kata mati kerana COVID tak ada juga. Lepas tu mati dia pun tak sapa kosong poin pun. Sampai satu pun. Satu juta kalau lekat tapi tak ada. Mati pun orang ya. Benda-benda gini lah. Dia panggil. Wapo? Kena takut itu lalu. Ya ada benda soalan. Tak apalah kita tu nak takut tapi kena mikir tak. Wapo kena takut itu lalu. Dan memang ada apa? Pas kita tengok dalam betul. Media blokkan Kusna cuan cua. Kusna ni kita tengok. Orang pupuai saksum. Bubuh juga. Dia segicit. Witya ni Allah. Sebab tu ada sayang saya nak wayak dah. Duk negeri Arab. Orang Arab ni. Lani bila sakit kena COVID, dia tak pergi hospital. Dah, dia tak pergi hospital. Karena apa? Dia kata, pergi hospital mati. Sebab apa tu mati? Sebab dia kata, apa kata pergi, pak orang tak boleh jumpa. Mak kita tua dah, mau 80-70 dah, kena 50-60. Lepas tu, tak boleh jumpa dengan sabar. Duk sore, bomo pula nak hala nasi, pun kena makan cuk. Lepas tu jadi lom. Psikologi cikwitian itu belum. Nah, di segi cikwitian, jiwa itu belum. Belum salah. Jadi, tak tahu tak duduklah. Sorry. Nah, siapakah mati pun orang okay, tak ada boleh turut ni apa. Pas sepuluh hari ni, orang okay, takut kluster lebih. Orang takut COVID lagi. Bukan orang okay, takut COVID, takut kluster. Ya, takut timeline. Sebab apa? Kena duduk kita mulai 14 hari. Tak ada duduk 14 hari ni. Ya, duduk situ ya. Tak ada takut COVID sebab COVID tak mati juga. Hak mati kerana menyakit cimani komdan. Lepas tu hidup pegang warga 14 hari. Itu jadi panahannya. Pia hidup oyak kata kena 14 hari hidup situ pula. Deh. Maknanya benda-benda ni ni ada. Ada tu. Duk musing gitu. Wallah malam. Tapi saya ni kita tak ada kata gitu. Dok. Kita ambil ada mau ikhrok mari. Bukan kata saya pergilah tu dok. Bukan tak sokong. Dah nyakit kena belok. Kena apa. Tapi kita panggil. Nak oyak kata. Pelak. Deh. Pelah. Mari seni ya kodan. Kodan. Okay. Tak boleh.
Lepas tu, harga apa lagi? Sebenarnya, plastik sikit deh. Plastik ni, sebenarnya dia nak belarok isap. Puak orang panggil Masirutul Alam. Nak belarok besar-besar puak Mustautidin, puak-puak. Ananikum, puak-puak yang hidup di Kut, puak Yahudi ni nak belarok isap sebenarnya. Belarok besar. Tapi, kalau menteri dia lari, kotu lari, jadi tak jadi. Tak jadi kata kemungkinan hari Selasa depan, dah puak Nata Yahudi ni duk usaha nak ujadi. Hari Selasa depan. Kadang apa nak ujadi? Sebab apa yang nak ujadi? Karena yang nak ujadi saat itu, dia nak jatuh. Fok, apak, hok baru, hok jatuh dia saat dia. Oh, beli oleh. Dah, sebab itulah kita nak tengok. Ya wa kulubuhum syatta bagi hati dia tu. Macam-macam Yahudi. Dah. Lepas tu pula, Palestin ni Abu Ubaidah hok dok kecek sokmo tu kata ubek mari jalan ihtifal. Dah hari ni Palestin buka Palestin dulu. Dah. Buka Palestin dulu lagi. Hari ni pihak Palestin boleh ugup. Pok tu ubek mari kata Israel yang kecek dok main ke Al-Quds. Boleh jadi pelajar ceruak mula lah. Boleh jadilah di masa terdekat ni. Lepas tu Nayuk baru ni, Nayuk Israel baru ni, ada tubik dalam kau ni, dia kata, duk ugup. Tak apa yang nak serai Gaza. Dah. Dan kita pun orang panggil, kita tahulah yang orang panggil benar ni, bila Nayuk baru ni, nah, ya, bila dia ugup saat ni, orang panggil bukan dia ugup sebab apa, karena satu, dia tak tahu lagi masalah kudan rakyat. Dah bila tak ada ngetoh lagi, tak esok ngetoh lagi. Nah, dia tak esok ngetoh lagi. Masalah ni, sebab bila tak esok ngetoh lagi, dia tak wasat tu lagi lah. Teken ni apa tu? Tahu dia tak tahu ternyata dia hupe yang belah hari ini pun. Dah teken ni gak teruk cekak dah. Pas nak pergi 2-3 bulan, dah nak segera gozah. Dia tak rasa lagi orang panggil. Benda-benda ni. Nah, bila dia rasa orang tahu. Dah, orang baru ni boleh buat macam-macam lah. Jadi Netanyahu ni siang ya sore ya tu turun menala ni, turun menala. Dah kosu we panggil. Dah kosu kota agak lah. Kalau kira agak. Tu. Sebab tu benar-benar gini lah kita nak ya atau kita ke selain ni. Dah. Kena kita tahu kok lah bahawa kita orang Islam ni kena tahu juga lah dunia Islam hak ni tu. Kita nak hadap ke mana kiki? Nak pergi ke mana? Oleh itu siapa-siapa masuk ni saya mohon lah pakak kalau belum mohon pakak share banyak patu pula minta belum kalau tu gak kod like kod titam semualah. Dah. Hak tak biasa masuk lagi. Ini gapo ni? Dia kata nah, kerungkan sang-sanggen yang pak dia mau tulis ada gapo lah tu dia minta. Betul alhamdulillah. Kus lo bai ko Europe nan bab. Europe nan deh gapo lah tak payah aja deh. Itulah assalamualaikum selamat malam apa dan semua dan insyaallah terbaik apa semoga apa sehat ya. Ini disebut semuanya mana-mana saja akan nak pangkat kejawatan tinggi hak Islam yang benar yang aman damai kepada umat Islam maju ke hadapan hukum agama Islam yang betul jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Kini rekan pemtam babo top mai. Malam ini tak awak nanti bagi sah insyaallah. Bagi sah. Ni dia kata nak perjubahan ni dah clean rank mak. Dah akhir zaman memang akhir zaman benar dah. Dah. Kata setengah hak ni tu dia panggil saat-saatlah ni tu. Dah. Dia duk buat dah orang panggil cedek untuk nak sambut dajar tu. Dah setengah dia mau duk ayat.
Nah. Nah, itulah. Salah bapak betul. Kok erok lo ni jadi kerajaan Syiah? Ya, di erok ni Syiah. Di erok ni Syiah lah. Kerajaan Syiah, Al-Sunnah tak ada. Tak kok. Nah. Nah, karena Syiah banyak dah dulu. Sebab tu orang yang tanya, soalan kapan saya tak jawab lain ini dah. Nanti saya nak jawab pagi esok dah. Saya nak jawab pagi esok. Ha, itulah saja kalau lah kita nak kursi kapan dah. Ha, mohonlah fok-fok kita tu bakal cek. Bawa kereng Palestine noi krap. Nah, Palestine ini tu. Memang tengah duk bangun. Dah, so lagi saya nak ayat dah. Jadi duit-duit hok demo duk tabarok kherok kepada orang Palestine baru ni tu. Palestine kan demo masuk dalam Facebook hok charity foundation deh. Hok kita hok duk kutip baru ni tu. Iaitu telah tak gitu harta bagai tu duk wi dah. Bagai setengah hok 2 juta, 900 2 juta 500 naibu ni harta semua alhamdulillah lah. Nampak gambar apa ya harta mari dah. Deh duit semua ni tu harta masuk melalui ayaha. Deh itu ungkon NGO hok Turki. Deh. Nah, kerana kita nak pergi sendiri tak leh. Nah, oleh itu alhamdulillah saya baca boleh lah. Deh semua tu sahabat-sahabat saya belaka. Cerita kan itu pokok kita belaka duk buat di tempat Obazu channel apa ni. Jadi alhamdulillah. Deh semua tak ni tu kita telah tagi belaka dah lah dan mula duk percaya lagi dah bagai-bagai semua. Lepas tu plastik hari ni yo. Pok yo belaka besar pun ni. Tak terahmah tu baik puluh-puluh ribu-ribu. Bawa dengan senjata, bawa Allah petunjuk. Nah, ini kehebatan makna kata orang panggil hebatlah. Nah, secara apa ni Hamas ni tunjuk kehebatan dia dan hari ini dia tak ada harapan dah. Nah. Tak ada harapan dah lah orang panggil orang ni dia tak debel, tak kuat. Dia nak debel ni nak gagah. Dua kali bekang dah ruik. Nah, debel. Nah, batu dah ruik. Bekang apa? Ini plastik ini ada alat. Ada alat, ada senjata, ada gapo semua. Ada senjata dah, ada alat. Ada senjata, ada duit, ada gapo. Apa? Eh, tengok sini. Bahan dalam tubik belakang tantra gapo panggil ihtifal. Kira bin Nasr. Maknanya kira benar baru ni. Ya kira benar. Eh, ya Allah tu tak semestinya. Dia panggil mati banyak. Bukan makna kata Allah. Rakyat mati, tentera tak mati. Jauh lah gaya matinya. Lepas tu, rakyat mati banyaknya. Lepas tu, apa ni, tentera semua ni tu, dah tak ada mati. Lepas tu pula, Israel sendiri tak ada boleh, tak siapa tu juga bang. Dia nak utuh ke, apa ni, nak habis tahan, hok. Lepas tu nak hancur ke, alat-alat senjata hok, Hamas tak boleh. Dan hari ini telah bukti bahawa, orang panggil Hamas ni tu memang nah baru ni hak ni tu makna kata hari ni tu boleh menentukan dia boleh kecek bang hebatlah ha tu deh ya dia kuat ya apa dia kuat orang pun kat segi belaka kat takut belaka ya setara tu arak-arak buat kat jengok belaka karena kira ke Israel ni tu walaupun kita nampak 70% lah peluru tak jatuh tapi tak apa deh peluru ni bukan nanti meletup bunyi suara tu lari cekak dah. Nah, nama-nama lagi orang okay, tak biasa. Mereka tak biasa sepuluh kita meletup deng sekali gua masuk lebih kocok lebih kepala apa ni sekelok lebih kepala-kepala. Dah. Itulah. Nah. Cara dia panggil. Nah. Itulah lebih kurangnya. Benarkah pemimpin Hamas ditangkap? Lah ni tak tangkap, tak leh, tak ada, tak ada tangkap pas sekarang ni. Hamal ini banyak tu saja deh. Jangan lupa kod like deh, kod titam, klik like, klik follow Malaysia deh. Insya-Allah pagi esok saya akan jatah tafsir, maka soalan-soalan yang ada malam ini semua deh minta tulis semula bagi esok tanya semula insya-Allah deh. Ada siapa yang nak apa ni? Ini banci nama lain lah, kerana ada orang yang tanya ni, ke, oleh Malaysia apa semua itu, nak tolong, nak apa hal itu, tak boleh. Deh, maka kita ubah, banci saja. Ini mudah, kerana bakut dan apa semua. Itulah saja.
Nah, itulah saja. Nah, di malam ini terima kasih semua yang ikut. Dan insyaAllah kita nanti jumpa pula pagi esok. Tentang masalah tafsir surah Yasin. Dan siapa ada nak tanya soalan ke apa semua, maka bolehlah. Wassalamualaikum. Jangan lupa fok-fok kita. Kut like, kut hitam insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.